Sedekah subuh itu yang paling baik, yang paling dahsyat, yang paling cepat terkabul hajat kita. Kenapa sedekah subuh dahsyat? Karena setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Tidak usah upaya dan susah cari orang miskin di subuh hari. Mulai malam ini anda sediakan kotak amal dalam rumahmu, atau anda bisa pinjam seperti kotak amal ini, dan anda bisa simpan di rumah. Setiap habis subuh, sebelum beraktivitas, isi sedekah. Yang lebih dahsyat lagi, sedekah yang disertai doa. Karena wallahi terjamin doamu terkabul dengan wasilah sedekah subuh. Sakit, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku. Kalau orang tua yang sakit, doakan orang tua. Ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini sembuhkan orang tua saya. Mencari jodoh, mencari kerjaan, apapun masalah yang anda hadapi, masalah hutang, masalah apapun. Orang tua sudah meninggal, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Apa saja, mau hafal Al-Quran, tapi kalau boleh saya usulkan, satu kali sedekah fokus satu hajat. Jangan sedekahnya koin, tapi doanya sambil terbit matahari. Malu sama Allah. Kelamaan doa, sambil malaikat tulis doa, kelamaan. Banyak sekali doa. Satu kali doa, satu kali hajat, satu kali sedekah. Sesuaikan. Bukan Allah tidak bisa, Allah maha bisa menolong kita. Tapi kita malu, masa kita sedekah begitu saja, tapi kita minta panjang lebar. Tolong disesuaikan. Tapi rutin, wallahi dahsyat. Antum insyaAllah akan merasakan. Sedekah subuh, subhanallah.